إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الصائمون رحمكم الله جماعة سيدان جمعة yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya dengan izin serta takdir dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini bisa memenuhi panggilan Allah taala menjalankan ibadah salat Jumat. Ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa Melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiqnya Serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim Alhamdulillah wa syukrulillah Segala puji bagi Allah Ta'ala Rab semesta alam Salawat dan salam teriring bagi kudwa kita Imam kita Satu-satunya panutan kita Muhammad para seluruh keluarganya, keturunannya, sahabatnya, serta pengikutnya yang konsisten di dalam sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan wasiat takwa tidak lain dan tidak bukan menunjukkan maha pentingnya takwa kepada Allah taala karena kita selaku hamba Allah selaku bani Adam yang tidak luput daripada alpa, lupa dan dosa tetapi sebaik-baik anak Adam yang bersalah, yang berdosa, mereka yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sebenarnya sesungguhnya Paling benarnya perkataan Sejujur-jujurnya perkataan Hanya yang datang dari Allah Ta'ala Paling sempurnanya petunjuk Hanya yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al muslimin rahimakumullah Asa'imun rahimakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipilih yang diistimewakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai ke dalam bulan Ramadan sekaligus kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia Karena kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, karena kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bulan yang ditunggu kedatangannya, bulan yang tidak ada duanya, bulan yang penuh dengan anugerah karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya yang dibahagiakan di dalamnya. Bagaimana tidak? Ketika kita baru sampai saja masuk ke dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala sambut kita dengan pengampunan dosa Di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa wa bersabda Ramadhan ila Ramadhan Mukaffiratun lima bainahun Ramadhan tahun yang lalu Dan Ramadhan tahun yang ini Di antaranya adalah penghapusan daripada dosa. Selain Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan tegas, dengan jelas memberikan satu anugerah karunia keistimewaan yang memfasilitasi kemudahan menservis kita orang-orang yang paling bahagia yang berada di dalam bulan Ramadan. Dibukanya pintu-pintu syurga tidak ada satupun yang ditutup. Ditutupnya seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka di belenggunya. Syaitan, syaitan sebagai bentuk servis, sebagai bentuk strategis, sebagai bentuk kemudahan, luasnya rahmat Allah, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang dimuliakan, yang dibahagiakan. yang berada di dalam bulan Ramadan tentunya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketahuilah sebesar apapun usaha upaya yang kita lakukan yang kita jalankan di dalam bulan Ramadan untuk meraih seluruh kebahagiaan seluruh anugerah karunia yang ada dalam bulan Ramadan sungguh tidak akan mampu dan tidak akan cukup tenaga, upaya bahkan waktu kita dari saking besarnya, dari banyaknya, dari yang tak terhingga anugerah karunia yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya yang dibahagiakan di dalam bulan Ramadan Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam sangat sayang cinta kepada umatnya yang tidak bisa tertandingi kecintaannya kepada kita. Beliau menjelaskan di dalam salah satu hadis sahih bahwasanya melihat keterbatasan waktu usaha upaya yang dimiliki oleh umatnya untuk bisa dapat meraih seluruh anugerah ramadhan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam memberikan jalan kepada kita memudahkan agar kita bisa masuk melalui satu pintu agar kita bisa dapat meraih seluruh anugerah karunia yang ada dalam bulan ramadhan Pintu apa gerangan? Apa yang dikatakan oleh Rasul sehingga seseorang, ketika masuk melalui pintu tersebut dan tentunya dengan seizin Allah dipastikan, dia akan mendapatkan seluruh kebaikan, anugerah, karunia, pahala, dan segala macamnya yang ada dalam bulan Ramadan di dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi menjelaskan bahwasanya telah datang bagimu bulan Ramadan bulan yang penuh berkah bulan yang dibukanya pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka dibelenggu setan-setan serta pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih mulia lebih berharga dari seribu bulan Barang siapa yang masuk ke dalamnya, yang berusaha meraih, berupaya untuk mendapatkan malam tersebut, sungguh dia akan mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, tapi sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk mencari meraih malam Lailatul Qadar, sungguh dialah orang yang terhalang dan sungguh dialah orang-orang yang akan tidak mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan. Apa malam Lailatul Qadar itu? Dengan jelas dengan tegas Allah taala menjelaskan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Malam yang diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang memiliki kriteria yang luar biasa, yang menjadi malam yang paling utama di dalam satu tahun, yang tidak ada tandingannya. Bayangkan seseorang ketika beribadah di dalamnya pada malam tersebut. Allah akan catat bagi dia Sama seperti beribadah Durasi waktu seribu bulan Kurang lebih di atas 83 tahun Waktu yang tidak sedikit Yang mungkin mustahil Bagi kita untuk bisa mencapainya Tetapi sebagai bentuk anugerah, karunia, kemudahan sekaligus keistimewaan daripada umat Muhammad dan juga membahagiakan kita-kita yang berada di dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar malam yang jelas malam yang dirahasiakan oleh Allah Taala Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam wa untuk semakin menyempurnakan kasih sayangnya kepada umatnya beliau tidak menjelaskan secara spesifik tentang kapan malam Lailatul Qadar tapi beliau memberikan durasi waktu atau prediksi waktu yang pertama beliau menjelaskan di dalam hadis Sahih Taharraw Lailatul Qadri fil Ashril Aakhir min Ramadhan Raihlah, carilah, tunggulah pantaulah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau semakin memperdekat prediksinya, kemudian mengatakan, "Raihlah, carilah malam Lailatul Qadar yaitu pada malam yang ganjil di 10 yang terakhir." Bahkan dalam hadis yang lain, beliau mempertegas, "Jangan sampai kamu lewat kan daripada malam 27 dan kamu fokuskan pada malam tersebut. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah. Malam yang tidak ada tandingannya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa yang harus saya perbuat? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, nabi yang penuh rahmah. Nabi yang selalu mengajarkan kemudahan. Nabi yang mengetahui tentang keterbatasan dan juga segala macam daripada kapabilitas umatnya, beliau tidak pernah membebankan segala sesuatu di luar daripada batas kemampuan umatnya. Beliau katakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dan ini juga buat kita semua ketika engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar atau paling tidak ketika kamu dalam waktu mencari malam Lailatul Qadar, jangan lupa Kamu berdoa Mohon kepada Allah Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu'anna Amalan yang sangat mudah Berdoa Mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta ampun Dan meyakini bahwasanya Allah mencintai ampunan Dan akan memberikan ampunan kepada kita Dipastikan setiap dari kita Tidak ada yang tidak mampu Untuk hanya dengan mengangkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam tersebut, malam yang mulai waktunya, sejak daripada terbenam matahari sampai terbit fajar, di malam sepuluh terakhir di bulan Ramadan, fokus kepada malam dua puluh, malam yang ganjil yang lebih difokuskan kepada malam yang dua puluh tujuh. Malam Lailatul Qadar bisa diraih oleh siapa saja, walaupun di dalam agama, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam wa wa disyariatkan ketika masuk sepuluh terakhir, yaitu dengan i'tikaf untuk bisa lebih memudahkan, memfasilitasi, dan juga lebih membimbing, mengarahkan kita agar bisa lebih fokus untuk bisa sama-sama meraih malam Lailatul Qadar, walaupun ketahuilah. Wahai saudara-saudaraku as -sa imun rahimakumullah Orang-orang yang akan ditakdirkan Pada tahun ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Allah sudah turunkan catatannya Manifestnya, listnya Sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu Karena kita pun berada dalam bulan Ramadan Takdir kita sampai ke dalam bulan Ramadan tahun ini, nama kita pun juga Allah telah turunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu sebagai bentuk daripada skedul tahunan setiap hamba Allah. Di dalam hal ini Allah terangkan di dalam surat Ad-Dukhan, yufraqu fiha kullu amrin hakim Yang terjadi pada malam Lailatul Qadar selain turunnya Al-Qur'an yaitu pada malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bukan pada malam yang lain nuzulul Qur'an. Termasuk Allah juga turunkan pada malam tersebut takdir-takdir catatan seseorang apa yang akan terjadi seseorang setahun akan datang sampai dengan Ramadan sampai dengan malam Lailatul Qadar tahun ini. Kumpulnya kita siang hari ini masuk kita di dalam bulan Ramadan tahun ini semuanya adalah takdir dan catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, semangat istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan di hari-hari yang akan datang yang sebenarnya puncak Ramadan adalah berada di 10 terakhir bukan di awal-awal karena di 10 terakhir adanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa meraihnya, bisa mendapatkannya. Walaupun mungkin sebagian kita tidak etikaf karena Lailatul Qadar bisa diraih oleh siapa saja yang etikaf, yang tidak etikaf, yang sedang di perjalanan bagi seorang Muslim, Muslimah suci atau tidak suci, pintunya terbuka bagi siapa saja. Tergantung bagaimana yang pertama takdirnya dari Allah dan yang kedua usaha, upaya dari mereka untuk bisa meraih daripada malam. tersebut, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua, insyaAllah akhulu qawli hada fastawfiruh innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillah <coughs> Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، واعلموا ان الله امركم بامر بدا في بنفسه وثنى بملائكه المسبحات بقدسه، فقد قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اغفر موتاهم واشف مرضاهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواج